Pak Free itu Charcot Tio. Heeh. Terkenal Charcot. Iya, iya. Kalau di mall udah. Nah, ini kuliner-kuliner yang ada di Pinang. Ini jamboy ini. Jamboy yang kayak asinan kering. Salah satu rumah bersejarah yang ada di Penang. Nah, teman-teman, di hari kedua wisata kruis ini, kami akan turun di Pulau Pinang. Selain mengunjungi tempat bersejarah, kami juga akan mencicipi kuliner setempat. Ini kita sudah keluar ya, sudah ada di pintu gerbang. Mereka pada berebut menawarkan angkutan menuju Kota Pinang. Tapi kita sudah booking ya, karena kita ikut rombongan. Udah booking sebelumnya. Jadi kita langsung aja menuju kendaraan. Kota Pinang ini merupakan kota bersejarah di mana penduduknya banyak etnis Chinese, India juga ada, tapi kebanyakan etnis Chinese. Nah, itu di depan rombongan sudah menunggu bis yang hampir sampai. Di luar cuacanya sangat panas. Ini sekitar jam 3. Jam 3 lewat hampir setengah 4. Nah, ini kita mau naik bis. Kita duduk di sini, Mbak Eva ya. Lumayan. Tuh, di Penang ini yang terkenal itu Char Kway Tiao. Kita nanti coba ya, tapi kita cari yang halal. Kita akan mengunjungi salah satu rumah bersejarah yang ada di Penang. Nah, sampailah kami di depan gerbang perkampungan nelayan Chau Cheti. Lampion merah khas China pun menghiasi gerbang ini. Sebelum memasuki area perkampungan, terdapat tempat ibadah yang cukup besar, yang berada di sisi kanan jalan.
Di gang yang telah saya lewatin ini, ada beberapa rumah warga. Ada tempat tinggal biasa, ada pula kedai-kedai yang menjual jajanan serta souvenir. Kedai makanan pun ada yang halal dan non-halal. Ini rumahnya bahkan di bawah penginapan ada pun ada juga di sini. Ya. Ciu Jeti ini merupakan salah satu dari klaster 7 klan Jetis, yaitu Ong Jeti, Lim Jeti, Ciu Jeti, Tan Jeti, Li Jeti, New Jeti, dan Yuh Jeti. Tetapi yang paling terkenal dan digunakan sebagai tempat wisata bersejarah adalah Ciu Jeti ini. Rumah yang ada di sini sangat unik karena berdiri di atas perairan, di pinggir laut. Kalau di Malaysia ini durian memang famous. Semua orang tanya durian, durian memakan. Kalau tak boleh, sekarang kalau Musang King sekiru dah turun harga. 60, 40, 60. Itu. Kalau ringgit. Black Tone yang mahal. Tapi tidak apa-apa. Kalau mau rasa Musang King, boleh cuba ice cream yang itu. Depan ini ada ice cream Musang King. Rasanya juga boleh terhati. Enak duriannya daripada ice creamnya. Nah, ini kita mau lanjut jalan-jalan menelusuri perkampungan yang ada di Penang. Beneran awak imitasi itu, Pak Is. Nah. Oh. Di sini ada salah satu jenis durian yang lebih mahal daripada Musang King, namanya Black Tone. Nanti kalau ketemu kita mau coba. Akhirnya kita sampai ke ujung, kita akan foto-foto di sini. Dan sebelum balik nanti kita akan coba makan durian. Nah, setelah puas mengelilingi dermaga Ciu atau Ciu Jeti ini, kami selanjutnya akan menuju Georgetown, yang merupakan ibu kota negara bagian Penang. Di dalamnya pula dibawa daripada China. Georgetown ini merupakan kota yang syarat dengan sejarah, budaya, dan keindahan arsitektur yang unik. Kota ini telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menarik pengunjung dari seluruh dunia. Selain itu, juga dikenal dengan seni jalanan dan lukisan dindingnya yang terkenal. Terdapat banyak mural dan instalasi seni yang tersebar di seluruh kota. Siap. Yang mau merapat ayo. Dia di antara lagi. Ayo.
kawasan ini jalannya nama Jalan Burma ya. Kenapa panggil Jalan Burma? Dulu ni orang orang sebelum kita mau merdeka, ramai orang Burma yang tinggal di sini, orang Buddhis ya. Di sini ada sekolah Buddhis. Di sini ada, kalau kita lihat sebelah kanan ini satu biara orang Cina yang terkenal dengan makan sayurnya ya. Kalau di sini. Nah, ini pemandangan kota Pineng dari atas kendaraan. Sebelum balik ke kapal, kami akan mencicip kuliner yang khas dari Pineng. Pok Fri itu, Char Kok Tiau. Iya, iya. Kalau di mall udah beda. Iya, asam laksa. Lah, kayak gitu. Nah, ini kuliner-kuliner yang ada di Pinang. Ini sekitar jam 8, kita balik lagi ke kapal. Langsung makan malam, kemudian mau nonton sirkus. Ada pertunjukan sirkus nanti jam 10. Kita mau menuju kapal karena udah malam, lampunya terang banget. I can see what's happening. I can't walk and they don't have a clue. Kita mau masuk ke kapal lagi setelah jalan-jalan di Penang. Ini kita masuk sekitar pukul 8:30. Ayo Mbak Iva, sini yuk. Kita masuk lagi.